bukan mantan, masih teringat jelas. Tipis manis ku coba. Jadi kita pengen test ride motornya. Motornya siapa ini namanya? Ah? Nama motornya siapa ini? Renvi. Hah? Renvi, Renvi. Namanya Renvi nih. Dia sering banget dibawa ke Cilebut ya? Oh, Cilebut kan rumah gua itu. Jadi kita bakal test ride. Oke, kita cobain. Cobain sampai depan aja dah. Gak ada sih ya. Kita nyantai aja, kita rasain dulu ada yang gak enak apa enggak nih. Tapi enak sih stangnya ini. Wih, enak ini. Sumpah ini Jack, lu enak banget motornya. Pantes aja lu betah ya, ngebut-ngebutan. Ini udah diganti nih handle remnya, sama handle koplingnya udah pakai KTC yang aksial apa yang radial ya, gua nggak tahu dah itu. Udah pakai ini masih standar. Yang lainnya cuman ini udah ganti ini kayaknya, ganti stang, sama udah ganti knalpot Akrapovic. Wih, enak ini anjir Jack. Handlingnya juga enak anjir. Gelo, gelo. Sama ini udah ganti jadi visio, apa sih, jadi jenong gitu ya. Gelo. Anjing enak banget ini. Apinya kejauhan enggak? Enggak. Enak ini koplingnya. Gelo. Ada tenaganya anjir. Gelo, enak ini Jack. Ninja 250 FI yang tahun berapa ya ini? Kayaknya 2014 apa 2013 ya? Pokoknya yang lama ini. Yang habis karbu apa, pokoknya karbu muncul, ini muncul, karbu discontinue, ini muncul kayaknya ya. Soalnya masih polos banget ini, belum ada apa-apanya, belum ada sensor-sensornya katanya sih. Enak banget anjing, Akrapovic ini knalpotnya adem. Kalau kalian bisa dengar mah. Akrapovic lagi. Ini Akrapovic apa sih? Enggak tahu, apa Yoshimura ya? Oh, Yoshimura, Akrapovic lagi. Gelo, enak banget ini. Iya, Yoshimura ya, bukan Akrapovic. Yoshimura dan bukan Yoshinoya. Enak banget anjir. Wih, mantep anjir. Ini kenapa gua lama bawanya? Soalnya suka buat konten anjir, biar banyak durasinya. Ini handlingnya enak banget anjir. Ya karena gua harus menyesuaikan juga. Naik motor orang tuh harus merasakan dulu, baru kita bisa kebut. Tapi gua jarang sih kalau ngebut pakai motor orang. Gelo, enak banget anjir knalpotnya. Adem. Padet anjir, walaupun suaranya nggak begitu gede ya. Cuman ini enak banget suaranya. Aduh, knalpotnya copot anjir. Si itu, si Dava.
Waduh, ada tragedi nih. Tragedi apa lagi ini? Knalpotnya copot, anjir, anjir. Hahaha. Bantu aku udah gak enak ya. Hah? Enak. Apaan? Belakangnya licin banget, goyang-goyang. Gue gak hanya ngebut anjir gak. Tapi enak sih handlingnya. Handlingnya banyak. Bapak gak aja lu cobain udah bawa dari sini sampe lo. Cangkul. Cangkelan yang lu tapi cah. Iya, jangan dibandingin sama yang gue anjing. Nih tuh, ini udah dicopot nih. Bakal ditilang nanti ini. Ini udah pakai Yoshimura karbon, anjay. Ini tadi warnanya merah ya? Iya bang. Ini di repair. Oh iya, ini udah pakai apa ini? Ini head grip kita cok. Ini lagi kawin, jangan. Ntar aja kalau udah domino. Anjing kau. Tundukan mantan masih teringat jelas. Anjing. Manis. Jadi guys. Tuntukan mantan masih teringat jelas. Tipis manis ku coba ramas-ramas elus-elus. Tuntukan mantan masih teringat jelas. Tipis manis ku coba ramas-ramas elus-elus. Tadinya pakai gas spontan, cuma RPM-nya nyangkut jadi enggak dipakai, guys. Oh, berarti RPM-nya nyangkut tuh enggak turun. Enggak turun RPM-nya. Terus sama ini hand grip-nya tadi aja domino kok, guys. Cuma kok ini hilang sih? Jadinya pakai yang ini dulu. Ini hilang kenapa ini? Ini gara-gara besi patah jadi enggak bisa dipakai jalur. Si goblok. Oh iya, besinya patah. Jadi ini ada tragedi nih. Copot knalpotnya. Aduh, gimana ini? Copot gimana, Dap? Di situ aja. Enggak, lepas apa gimana? Ini yang lepas deh, kan ini kan. Oh, leherannya, sambungannya. Oh. Woi, anjing. Dia mah susah gua kasih tahunya. Tukang bengkel knalpot minta lemnya buat bawahnya. Motor kurang apa udah gua gantengin anjing, udah gua kasih header. Sisik nampol, gua kasih ban. Cuma ke tempat bengkel ngeluarin uang dikit, cuma buat lemnya nggak mau. Sudah apa? Bawahnya itu mana kayak pakai lem nampol lagi tau gak? Iya, kayak seal gitu. Buat ceweknya mah. Guys, gua gabut. Cing kaget gua goblok. 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 Belum pengen pulang. Buru main BL anjing. Goblok main BL gua enggak bisa anjing. Iya, gua sodok. Gua juga enggak bisa main sodok-sodok gue gua mah. Apa? Asal jangan sampai kena. Gua bilangin Elsa Frozen lu. Ih. Enggak lah. Gua sensor. Gua pian deh tadi. Bang, sat. Gua tadi mikirin ngelati IG. Mana anjing? Goblok. Panik. Ayo udah, kita stop dulu test ride Ninja 250 Fi-nya. Nanti kita lanjut lagi di vlog selanjutnya. Yo.